Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Miss Rina's video. And in this video we are gonna answer some questions again. Dalam video ini kita akan belajar atau latihan mengerjakan soal dengan materi thanking. Thanking artinya adalah berterima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Oke, number one. Di sini ada beberapa percakapan. Ada percakapan antara Ned dan Angela. Mari kita baca sama-sama. Angela, what is wrong with your jacket? Apa yang terjadi dengan jaketmu? It is dirty. Ini kotor. It ini merujuk ke jaketnya. Kemudian si Angela menjawab, I spilled my coffee on my jacket. Aku menumpahkan kopi di jaketku. Kemudian si Ned menjawab, do you need some tissue? Nah, dia menawarkan tisu. Apa kamu perlu tisu? Kemudian Angela menjawab, thank you, terima kasih. Dijawab dengan anytime, kapan saja, oleh Ned. Kemudian soalnya adalah, pertanyaannya adalah, why does, kenapa Angela say, Angela mengatakan thank you, mengatakan thank you. Nah, kira-kira kalau dari percakapan tadi, si Ned menawarkan tisu, kemudian Angela menjawab thank you. Jadi alasannya adalah karena si Ned ini memberikan tisu, menawarkan tisu kepada Angela. Nah, mari kita lihat jawaban A, B, C, D. A, because, karena her jacket is dirty, karena jaketnya kotor. Ini tidak tepat. Kemudian yang B, because she spills her coffee, karena dia menumpahkan kopinya. Kurang tepat juga. Kemudian yang C, because she needs tissues, karena dia butuh tisu. Kurang tepat. Kemudian yang D, because karena Ned gives her some tissues, karena Ned memberikan dia beberapa tisu. Nah, ini yang benar, karena si Ned tadi menawarkan tisu pada Angela. Nah, dijawab thank you, berarti ini Angela mau menerima tisunya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Number 2. Ada percakapan lagi, mari kita baca sama-sama. Ada percakapan antara father, ayah, dan Rose. Rose, can you turn off the lamp? Rose, dapatkah, can itu dapatkah kamu mematikan, turn off the lamp, mematikan lampu? It's too bright, terlalu terang, bright, terang ya, too, terlalu, jadi terlalu terang. Kemudian dijawab Rose, sure dad, sure artinya tentu, tentu. Kemudian father menjawab lagi, thank you sweetie, terima kasih sayang. Nah, dijawab oleh Rose, you're welcome dad, sama-sama ayah. Nah, soalnya adalah, which expression, ungkapan mana, shows yang menunjukkan the expression of thanking, yang menunjukkan ungkapan berterima kasih. Nah, kita lihat dari sini ya. Ini thank you sweetie. Nah, ini adalah jawabannya. Berarti A, tidak benar. B, juga tidak. D, you're welcome. Ini jawaban apa? Thank you. Berarti yang C adalah jawaban yang benar. Oke, next question. Below, di bawah ini, are the expressions merupakan ungkapan thanking, terima kasih. Except, except artinya kecuali. Berarti dari A, B, C, D yang bukan merupakan ungkapan berterima kasih adalah, kita lihat E, thank you very much. Nah, ini ada thank you, tentu ini ekspresi thanking juga. Kemudian B, take care, take care ini artinya jaga diri. Yang C, kalau jaga diri ini enggak, karena apa? Karena take care ini diucapkan kalau kita berpisah dengan orang lain. Take care,
goodbye barengan dengan kata goodbye. Kemudian yang C, I appreciate it. Saya menghargainya. Saya menghargai itu. Ini artinya bantuan entah apa yang diberikan orang lain. Saya mengapresiasinya. Berarti ini termasuk thanking juga. Yang D, I'm so grateful. Saya sangat berterima kasih. Grateful, berterima kasih, berarti ini masuk thanking juga. Berarti yang benar adalah B, take care, jaga diri. Next question, number 4. You help your teacher, kamu membantu gurumu with a heavy bag, dengan ini kurang spasi ya, with a heavy bag, dengan tasnya yang berat. Kemudian she says, dia berkata thank you, and you reply. Nah, si bu guru bilang thank you, kemudian kamu menjawab apa? You reply apa? Nah, A, I appreciate it. Saya menghargai itu. It bisa diartikan bantuan tadi. Bantuan kamu membawakan tasnya bu guru yang berat tadi. Atau B, no thanks. Tidak terima kasih. Thank you dijawab dengan no thanks, kurang tepat. Yang C, you're welcome. Sama-sama. And D, I'm grateful. Saya berterima kasih. Berarti jawabannya adalah you're welcome. Sama-sama. Kemudian next question, masih ada percakapan antara Camilla dan father kali ini. Daddy, ayah, I broke my bike. Aku merusak sepedaku. Kemudian father, really? Benarkah? Let me repair it. Biarkan aku memperbaikinya. Camilla menjawab, thanks dad, terima kasih ayah. Kemudian father menjawab, no worries dear, tidak perlu khawatir sayang. Kemudian soalnya adalah, Camilla says, Camilla berkata, thanks, terima kasih, because, karena apa? Karena ini tadi si ayahnya repair, memperbaiki sepedanya Camilla. Kita lihat A, B, C, D. A, karena, because her dad, ayahnya, repair her bicycle. Nah, ini udah ketahuan nih jawabannya. Berarti jawabannya adalah A, yang lain tidak tepat. Nah, demikianlah sedikit soal mengenai materi thanking. I hope you learn a lot from this video. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.